Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang pada kesempatan kali ini akan melakukan review action figure ini keluaran Toybiz, dan ini adalah Spider-Man The Movie si Tobey Maguire. Ini saya belinya pada tahun 2004 waktu masih awal-awal kuliah di Jogja. Oke, sekarang kita lihat detailnya lebih dekat. Nah, ini keren nih. Untuk detail kepalanya seperti ini. Dan aksen jaring-jaringnya, terus ini logonya. Dan di belakangnya juga ini ada logonya, terus di bagian pinggang, sarung tangan, dan di sepatunya ini di sculpt, jadi bukan hanya sekedar dicat, dan sculptnya itu rapi. Ini untuk cat di jaring-jaringnya ini udah banyak mengelupas karena sudah kemakan usia ya, mainan ini udah cukup lama banget, udah kurang lebih 17-18 tahun yang lalu lah belinya. Terus juga di bagian suitnya yang warna biru ini ada teksturnya, ini rapi banget. Lalu di telapak kakinya dia polos aja, di situ ada tulisan apa nih, Made in China ya, kelihatan jelasnya. Ini pokoknya ada emboss tahun pembuatan juga kalau nggak salah. Ini tahun 2003 tuh, tahun 2003, dan ada tulisan Marvelnya. Oke, lanjut kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter 360 derajat. Nah, lo ketekuk juga lehernya. Bentar, benerin dulu. 360 derajat tadi ya. Lalu kepalanya segini jauh, menengadahnya segini jauh. Bisa muter 360 derajat, ada butterfly joint untuk menambah range of movement-nya, merentangnya bisa segini jauh. Sumpah, untuk mainan ini di zamannya artikulasinya bisa dibilang cukup banyak. Ada bicep joint bisa muter 360 derajat seperti ini. Terus sikunya double join, cukup jauh dalam ini, bisa pegang dagu sejauh itu. Telapak tangan ke atas ke bawah. Lalu ada join di sini, bisa kita putar 360 derajat. Dan untuk istimewanya dari figur ini adalah di empat jarinya ini ada artikulasinya. Kita bisa bikin artikulasi jarinya jadi seperti ini. Ketika menembakkan jaring, kita bisa bikin seperti ini. Canda ya.
jari-jarinya seperti ini. Lanjut kita ke bagian badannya, ada 1, 2, 3, 3 joint. Nah, ini pertama untuk torsonya bisa seperti ini, bisa muter 360 derajat ini kayak, tapi saya nggak mau maksain. Abs jointnya seperti ini, membungkuk ke depan sejauh ini ya, belakang segini jauh. Dan ada join di sini, tunggu, bisa muter 360 derajat. Kakinya mendang ke depan sejauh ini, ke belakang segini jauh. Di pahanya ada join juga yang bisa diputar ke samping, perfectly splitted. Lalu di lututnya ini double join, lalu ada join di sepatunya sini, bisa muter. Dan di telapak kakinya joinnya seperti ini, bisa ke bawah sejauh ini, ke atas sejauh ini, dan di ujung kakinya ada join juga. Untuk figur Spider-Man ini sebenarnya ada kayak gimmick baliho dari Bugle itu ya, tapi si balihonya itu ketinggalan di rumah di Solo. Oke, kapan-kapan kalau pas main di Solo nanti bisa saya ambil. Well, sekian video dari saya kali ini, semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian, apakah kalian akan membeli atau hunting action figure Spider-Man movie ini yang versi Tobey Maguire, atau hanya sekedar menikmati reviewnya di channel YouTube saya ini atau di channel YouTube yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah-salah kata, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.